صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله. وبعد, tentunya kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih lagi memberikan kesempatan masa kita punya waktu kreatif dan juga kesehatan kepada kita dan juga masa lapang dan juga kelapangan kepada kita pada malam ini. Dan alhamdulillah sebagai mukadimah bagi peringatan kita bersama, Rasulullah SAW menyebutkan tentang Rabatun min riyadil jannah, Rabatun min riyadil jannah, satu taman di antara taman-taman syurga, salah satu taman di antara taman-taman syurga yang kita kenali sekarang ni, yang kita kenali Rabatun ni ialah yang juga Rasulullah SAW sebutkan di dalam hadisnya, mabaina baiti wa mimbari, di antara rumah dan juga mimbar aku. Jadi rumah, di antara rumah baginda Rasulullah SAW dan juga mimbarnya. Ini mimbarkan rumah Rasulullah ni, dia kalau kita pergi sekarang ni, bagi orang yang dah pergi haji atau umrah dan juga ziarah kan, pergi ke Masjid Nabawi kan, kat mana kita nak identify di antara di dalam kompleks Masjid Nabawi itu, ke mana yang spesifik kedudukan rumah baginda Rasulullah SAW? Kalau kita tengok daripada luar tu, kita tengok akan jumpa kubah kali hijau kan? Kubah kali hijau. Okey, di situlah spesifiknya rumah baginda Rasulullah SAW dan juga makam baginda Rasulullah SAW dan juga mimbar Rasulullah SAW yang asal tu terletak betul-betul di tengah-tengah kawasan yang kubah hijau tu. Besar kawasan dia. Sebab itulah bagi Rasulullah SAW menyebut mabaina baiti wa mimbari, kan, di antara rumahku dan juga mimbar aku radhah tu min riyadil jannah. Radhah, sebab itulah kita panggil radhah kan. Radhah salah satu di antara taman-taman syurga. Itu satu. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga menyebut Rabatun min riyadil jannah juga salah satu di antara taman-taman syurga ialah majlis ilmu lah, halaqah ilmu kan? Ataupun halaqah-halaqah zikrullah kan, halaqah-halaqah yang mengingati Allah Subhanahu wa Taala, ataupun halaqah-halaqah ilmu. Jadi alhamdulillah pada malam ini insyaAllah kita doakan, kita berada di dalam salah satu di antara taman-taman syurga insyaAllah. Dan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan daripada ahli sunnah, hadis sahih, Rasulullah SAW menyebut man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar pada satu jalan, yaltamisu fihi ilman, menuju untuk mencari ataupun mencari ilmu ataupun menuntut ilmu, maka sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka nescaya Allah SWT akan memudahkan baginya tariqan ilal jannah, satu jalan menuju ke syurga. Itu satu. Itu kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada, Allah Ta'ala beri directly kepada orang yang keluar pada menuntut ilmu. Kemudian kebaikan kita berada pada jalan Allah ini ataupun berada di dalam halaqah ilmu ini juga, Rasulullah sambung lagi daripada hadis itu, wal malaikatu la tad'u ajnihataha ridwan bil masrah, dan para malaikat melebarkan sayapnya kepada orang yang mencari ilmu ini ridwan bil masrah, maksudnya para malaikat ini redha dengan apa yang orang yang keluar pada menuntut ilmu tadi. Actually kalau kita tengok dalam hadis yang lain ataupun ayat yang lain Allah Ta'ala sebutkan berapakah, mungkin orang tanya kan, sayap malaikat ni, malaikat ni ada berapa sayap sebenarnya kan? Dalam surah Fatir Allah Ta'ala sebut alhamdulillahilladzi fatir samawati wal ardh ja'ala malaikati rusulan uli ajniha masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha ila akhir ayat. Malaikat ni ada berapa
Fatir. Fatir ini maksudnya yang Maha Mencipta. Allah Ta'ala yang menciptakan malaikat dan juga menciptakan sayap malaikat. Bapa Allah bapa kebilangan sayap malaikat itu Allah Ta'ala sebut Masna wa thulatha wa ruba'. Bila sebut Masna wa thulatha wa ruba' ni, saya kira orang tak ingat ayat kahwin juga kan, boleh sampai 4 kan, kan? Allah Ta'ala ciptakan Masna wa thulatha wa ruba'. 1, 2, 3, 4 yasidu fil khalqi ma yasha. Dan kena Allah Ta'ala boleh tambah lagi sayap malaikat itu berapa sekali pun. Dan ada juga disebutkan sehingga 600 sayap pada malaikat itu kan. Jadi moga-moga kita ini juga selain daripada Allah Ta'ala permudahkan jalan kita, salah satu jalan untuk menuju ke syurga, kita juga doakan dengan keberadaan kita di dalam halaqah ilmu ini, kita berada di dalam naungan sayap malaikat. Dan kemudian Allah Ta'ala dan Nabi SAW sama lagi di dalam hadis yang sama, orang yang menuntut ilmu ini apa didoakan oleh makhluk-makhluk Allah Ta'ala. Dan Nabi sebut hatta kelitan ilmu, sehingga sehinggalah ikan di dalam air pun, maka ikan pun mendoakan kepada penuntut ilmu kan. Jadi ada beberapa kelebihan bagi orang yang berada di dalam halaqah ilmu dan juga menuntut ilmu ini. InsyaAllah, moga-moga apa yang kita dapat pada malam ini, saya dapat perkongsian ini, walaupun saya nampak macam menyampaikan, tetapi ini adalah perkongsian. Saya juga mendapat ilmu dan juga hadirin-hadirat sekalian, muslim-muslimat sekalian mendapat ilmu. Dan selain daripada mendapat ilmu, mendapat juga ganjaran daripada Allah SWT, yang mana Allah Ta'ala memudahkan jalan ke syurga, Allah Ta'ala berikan naungan kepada malaikat, dan juga Allah Ta'ala berikan kesejahteraan berdasarkan doa yang dibacakan, didoakan oleh para makhluk Allah, termasuklah ikan yang disebutkan di dalam hadis tadi, hatta kaitan ilmu. Ibu ikan pun mendoakan kepada penuntut ilmu, ikan yang berada di dalam air pun mendoakan kesejahteraan dan juga keberkatan kepada penuntut ilmu. Dan moga-moga apa yang kita kongsikan pada malam ini akan memberikan kepahaman dan juga memberikan faedah, benefit. Apa yang kita kongsikan ini memberikan faedah kepada kita semua. InsyaAllah malam ini kita akan kongsikan tentang tentang isu Mesir, tentang isu Mesir. Nanti saya akan ceritakan apa kesignifikannya isu ini dengan umat Islam. Apa pentingnya, peri pentingnya isu ini terhadap umat Islam seluruh dunia. Ya? Selain daripada kita menelusuri kronologi yang berlaku di dalam isu Mesir, ya? Isu Mesir disediakan oleh Prof. Dr. Omar Yaakob dan dengan saya ni sikit. Sebenarnya kita ada apa, Pertubuhan Ikhwan Malaysia ada ada create satu account Facebook yang dipanggil sebagai Mesir Kini, yang mana salah seorang di antara adminnya saya sendiri yang menubuhkannya semasa berlakunya peristiwa pasal kuasa di Mesir, dan kita create dan sehingga sekarang ni saya tak ingatlah berapa ratus ribu like kan. Jadi boleh follow di situ, boleh follow di situ info-info terbaru tentang Mesir selepas bermula daripada perampasan kuasa tentera oleh Fatah Al-Sisi sehinggalah sekarang ini kan. Okey, mengapa perlu peduli isu Mesir kan? Apa signifikannya dengan umat Islam seluruhnya? Okay. Ini kita petik daripada Sahih Bukhari, ya, yang baginda Rasulullah SAW menyebutkan perumpamaan orang Islam yang saling
kasih mengasihi dan mencintai satu sama lain adalah ibarat satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuh merasa sakit, maka seluruh tubuh akan ikut merasa sakit dan tidak boleh tidur. Kan? Maksudnya kalau Allah Ta'ala Rasulullah SAW buat perumpamaan memang very, maksudnya sangat-sangat orang panggil apa, memang kena lah dengan point tu kan, dan boleh dirasai sendiri kan. Maksudnya kalau orang Islam yang lain masa dizalimi, merasa tertekan, merasa dianiaya, maka orang Islam yang berada di kelompok di ataupun di tempat yang lain pun yang tidak ada kena-kena pun sebenarnya dengan negara tersebut ataupun tempat tersebut, tetapi turut merasai kesakitan, turut merasai penderitaan kan. Kadang-kadang sakit gigi lah, tapi kan, tak boleh tidur malam. Yang sakit itu gigi, tapi mata tak boleh tidur. Tangan pun rasa kebah-kebah kan. Even kalau punya yang kubur pun rasa nak balik, nak punggai dengan ni, nak slipper kan. Itu orang sakit gigi kan. Dan itulah perumpamaan sebenarnya yang Allah Ta'ala simpul, ataupun Rasulullah SAW simpulkan di dalam hadis tersebut kan. Okay. Daripada Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pelayan ataupun hamba, bukan hamba, dia panggil sebagai khadim. Khadim orang yang memberikan khidmat, memberikan khidmat kepada baginda Rasulullah SAW. Ya, sebenarnya kita tahu apa Anas bin Malik ini semasa Nabi sampai saja di Madinah, ibu Anas bin Malik ini dukung dia, bertemu dengan Rasulullah SAW kan. Waktu itu Anas bin Malik berumur ada kata 9, ada kata 10 tahun kan. Kemudian dia berjumpa dengan Rasulullah, ibu Anas bin Malik. Kemudian dia kata, ya Rasulullah, aku tidak ada harta untuk aku sedekahkan untuk khidmat, untuk memberikan khidmat kepada kau dan juga orang Islam, kecuali aku serahkan anak aku ini untuk jadi khadim kamu. Khadim ini maksudnya orang yang berkhidmat kepada kamu. Apa katanya? Tidak sempurna iman seseorang yang dalam hingga mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Jadi ini adalah premis besar betapa signifikannya isu Mesir ini dengan umat Islam di tempat lain. Kan? Dan ini mengapa perlu peduli isu Mesir kan? Ini adalah gambar Erdogan ketika sembahyang jenazah terlibat pada syuhada yang digunakan pada 15 Ogos 2013 di Medan Roma. Yang Medan Roma yang apa simbol jatuhkan itu sebagai tanda peringatan tentang tragedi di Medan Rabi'atul Adawiyah di Kaherah. Okay, anda tidak perlu untuk menjadi rakyat Mesir untuk bersimpati, anda hanya perlu menjadi seorang manusia, maka kita pun turut tersentuh sebagai seorang manusia. Okay, mengapa perlu peduli isu Mesir? Jangan keliru dengan apa yang berlaku di Mesir. Ini bukan Islam lawan Islam. Memang dari segi generalnya, literally-nya ataupun sekilas pandang nampak seolah orang Islam lawan orang Islam lah, kan? Tetapi ini adalah hakikatnya adalah pertemuan antara al-haq dan yang batil. Ya? Ini mengapa peduli isu Mesir ni? Mengapa isu Mesir ni begitu signifikan kepada kita umat Islam seluruh dunia? Kerana berdasarkan perspektif kemanusiaan, perspektif sebagai seorang Muslim, apabila seorang Muslim yang lain disakiti, dia juga turut terasa sama. Dan si perspektif sumbangan ikhwan Muslimin kepada kebangkitan Islam seluruh dunia jelas dizalimi, dikhianati dan juga dipitnah. Kronologi peristiwa di Mesir lah. Ini sebagai sepintas lalu lah. Okay. Husni Mubarak memerintah Mesir sejak 1981 selama 30 tahun sehinggalah berlakunya yang dipanggil sebagai Arab Spring pada 2011. Bila dilantik menggantikan Anwar Sadat yang mewarisi jawatan presiden daripada Jamal Abdel Nasser. Dan nanti kita akan kaitkan kenapa kita shoot tentang Husni Mubarak ini di dalam sebagai mukadimah kan. Sebab semua kalau berdasarkan sejarah Mesir moden, semua pimpinan ataupun presiden Mesir
selepas jatuhnya Raja Farouk. Asalnya Mesir ini diperintah secara monarki, sampailah Raja Farouk menjadi raja yang terakhir di dalam kerajaan Mesir, dan kemudian selepas itu diwujudkan Mesir diwujudkan sebagai negara republik yang presiden. Dan kemudian selepas daripada itulah raja itu digulingkan, dan kemudian semua pimpinan Mesir, semua presiden Mesir adalah dilantik. Backgroundnya adalah daripada pimpinan tentera. Sepanjang pemerintahannya, walaupun Mesir kaya, rakyat Mesir menderita, lebih separuh berada di bawah tahap kemiskinan. Mesir sentiasa melutut kepada Amerika dan juga Israel. Sebenarnya kita tahu Mesir pada zaman sebelum daripada Dr. Muhammad Mursi, Mesir ini dia ada perjanjian jangka panjang dengan Amerika Syarikat. Di antaranya yang paling penting ialah Mesir diwajibkan dalam perjanjian tersebut, diwajibkan untuk mengimport gandum daripada Amerika Syarikat. Dan Mesir tidak dibenarkan untuk tanam gandum dia sendiri. Kalau tanam pun sekadar di antara 20-25% sahaja. Yang lebih daripada itu, untuk menampung keperluan rakyat Mesir, kena import daripada Amerika. Sebab itulah apa-apa dasar pun dia kena refer kepada Amerika, kan? Sebab dia kan memang Amerika tekan dia dan supaya diterima perjanjian tersebut, kan? Dan juga Israel. Israel sebenarnya kita tahu Mesir juga ada pasang ada maksudnya ada di projek apa pipe gas asli dan juga minyak directly ke Israel. Selepas daripada Mesir dikalahkan ketika perang 6 hari pada tahun 1967 dengan Israel, dengan apa negara 6 negara Arab lawan Israel. Seorang dia ada, tapi negara Arab yang dia tu kalah. Selepas kalah, maka negara-negara Arab ini dipaksa untuk membuat perjanjian yang menyebelahi kepada Israel, termasuklah Mesir. Okey? Sebab itu Mesir dia terpaksa tutup sempadan Gaza bagi mengekang apa kebangkitan rakyat Palestin dan juga ikut perintah Israel lah secara tak langsung bagi dan menyukarkan usaha-usaha penjauhan di Palestin, ya. Kronologi peristiwa di Mesir lagi. Di antara Januari 25 Januari sehinggalah 11 Februari 2011, revolusi rakyat Mesir bermula, iaitulah di dalam kerangka dalam tempoh yang dipanggil sebagai Arab Spring. Rakyat menuntut supaya rejim Hosni Mubarak turun daripada takhta kuasanya, dan kemudian 11 Februari 2011 Hosni Mubarak meletak jawatan, dan juga pada 28 November 2011 sehinggalah 15 Februari 2012 diadakan pilihan raya tempatan dan juga pilihan raya presiden yang menyaksikan ikhwan muslimin. Ikhwan muslimin ni begitu signifikan dengan negara Mesir. Sebab ikhwan muslimin terkenal di seluruh dunia sebagai gerakan dakwah dan juga gerakan Islam yang terbesar di dunia. Yang dikatakan kebanyakan gerakan-gerakan Islam di seluruh dunia mengambil doktrin dakwah dan juga tarbiyah yang diasaskan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Hasan Al-Banna rahimahullah, kan? Okay. Okay, seterusnya pilihan raya presiden menyaksikan Dr. Muhammad Mursi kompi dengan Ahmad Syafiq. Ahmad Syafiq ini adalah daripada macam proksi daripada rejim lama Mesir lah, macam anak murid kepada Hosni Mubarak juga lah, kompi antara dua ni. Tetapi akhirnya rakyat telah memilih Dr. Muhammad Mursi selaku presiden Mesir. Dan nanti kita akan terangkan siapakah Dr. Muhammad Mursi dan apakah sejarah yang tercipta dengan naiknya Dr.
sebagai presiden Mesir. Ya. Dan ini keputusan pilihan raya presiden Mesir pada tahun 2012. Ya. Dia ada beberapa pusingan. Tak silap dia ada tiga pusingan. Satu di peringkat lokal, yang kedua lagi di peringkat negeri, dan ketiga lagi di peringkat federal. Kan? So ada tiga pusingan. Last kali, keputusan rasminya Dato' Mahmud Mursi memenangi kerusi Presiden Mesir. Kan? Dan ini adalah gambar Dato' Mahmud Mursi ketika memasuki pejabatnya pada 30 Jun 2012. Sekarang ni dalam 2015 kan, ada 3 tahun lah. Dan kemudian Dato' Mursi pun dijatuhkan lebih daripada 2 tahun lah. Ya. Okay. Apa yang ditinggalkan oleh rezim Mubarak pada presiden yang baru? Maksudnya pada zaman Mubarak lah. Pasti Mubarak ni ada pelbagai masalah yang membelenggu pemerintahannya, membelenggu rezim Hosni Mubarak itu sendiri. Hutang Mesir berjumlah 1,300 bilion pound Mesir ataupun gini. Saya tak cek dah pulak kan. Tak apa, relate dengan apa dewa kepada US dollar kan, supaya orang boleh faham kan. Okay, 5 juta rakyat dia ada tempat tinggal. Nah, homeless. 7 juta ibu tunggal tanpa pekerjaan tetap. 30 juta orang keciciran daripada pelajaran. Penduduk Mesir sekarang ini berdasarkan bacaan semasa lebih kurang 83 juta. Kalau di Kaira saja, di Kaira saja jumlah populasinya sama dengan jumlah penduduk Malaysia, hampir nak sama dengan jumlah penduduk Malaysia. Penduduk Malaysia sekarang ini 30 juta kan. Jadi kalau di Kaira saja kan sama dengan jumlah penduduk Malaysia. Jadi nak tunjukkan bahawa besarnya jumlah penduduk Mesir sendiri kan. Dan kemudian beban kepada Mursi juga ialah ada lagi saki bagi pegawai kerajaan, hakim-hakim yang menguasai sistem keadilan yang juga kehakiman, dan juga dia punya tentera, pegawai tentera terutamanya yang masih lagi mewarisi doktrin rezim yang lama. Okey, sekarang ni kita cuba tengok siapa kata Dato' Mahmud Mursi. Beliau adalah presiden Arab pertama yang dilantik oleh rakyatnya sendiri. Maksudnya bukanlah apa presiden Arab, maksudnya presiden Mesir yang dilantik oleh rakyatnya sendiri. Kalau sebelum daripada ini, kan sebelum ini dia by appointed by apa presiden yang sebelumnya. Maksudnya macam sebagai contoh yang paling dekat, siapakah sebelum Hosni Mubarak? Anwar Sadat kan? Anwar Sadat pun lebih kurang belasan tahun juga memegang tampuk pemerintahan Mesir sebagai presiden. Maksudnya semasa Anwar Sadat menjadi presiden tu, dia dah appoint dah. Selepas ni dapat, kalau aku mati ataupun aku dibunuh dan sebagainya, siapa yang akan mengurusi? Dia tahu lah siapa dia. Dia akan appoint, dia akan create dah, dia akan bina dah orang yang akan mewarisi pemerintahannya. Tetapi Dato' Mahmud Mursi, dia tidak begitu. Suasananya berlainan daripada rejim yang sebelumnya. Dato' Mahmud Mursi ni diadakan pilihan raya bebas. Dan dianggap oleh badan-badan bebas seluruh dunia bahawa semasa dilantik Dato' Mahmud Mursi ini, pilihan raya yang diadakan itu adalah beliau dipilih dengan pilihan raya yang bebas dan adil. Dan beliau adalah presiden awam yang pertama, maksudnya di kalangan sivilian, bukan daripada background ketenteraan. Kalau sebelum-sebelum ni semuanya di apa presidennya adalah daripada pegawai-pegawai tentera. Termasuklah Hosni Mubarak, dia berpangkat kenal waktu tu. Dia kenal tentera udara, dia pilot. Okey, presiden Arab pertama yang presiden Mesir pertama yang menghafal, yang hafiz hafal Al-Quran. Dan juga presiden Mesir pertama daripada parti Ikhwan Muslimin. Dan juga presiden Arab pertama ataupun Mesir pertama yang membenarkan orang ramai bebas mengkritik beliau secara terbuka. Jadi
kebebasan yang beliau berikan kepada rakyat untuk memberikan input ketika pemerintah. Dan Presiden Mesir pertama yang berjabat tangan dan mengawal penjara sebelum ini, sebenarnya Dr. Muhammad Hussein ini pernah dipenjarakan 2 kali kerana terlibat dalam sebelum dia terlibat sebagai ahli parlimen. Ahli parlimen dia pernah dipenjarakan sebanyak 2 kali. Dan beliau semasa menjadi presiden, beliau tanpa segan situ bersalam dengan Pak Gad penjara yang pernah jaga dia semasa dipenjarakan. Okay, presiden pertama yang melarang meletakkan gambar-gambar beliau di bangunan-bangunan kerajaan dalam masa zaman rejim yang sebelumnya, dan juga kebanyakan negara Arab ni mereka ini, kalau kita tengok pergilah mana-mana negara Arab pun, Yaman ke Saudi ke dan sebagainya, mereka ini memang begitu taksublah dengan pimpinan mereka, gambar serata jalan kan? Jadi memang lebih lagi lah daripada kita sebelah-sebelah sini ni. Okay, presiden Arab pertama yang tinggal di sebuah apartmen yang disewa dan menerima gaji biasa seperti mana sipil-sipil yang lain. Dia tidak duduk di istana presiden, tetapi dia tinggal still walaupun dia sudah pun dilantik menjadi presiden Mesir dan layak untuk tinggal di istana presiden, tetapi dia tetap tinggal di apartmen dia yang disewa. Dan kemudian presiden Arab pertama yang membawa keluarga cuti pada hari cuti dengan kos tanggungan beliau sendiri kan? Jadi nak jaga kewangan negara. Apakah pencapaian dalam tempoh setahun Presiden Morsi ini memegang tampuk kuasa sebagai Presiden Mesir? Dia pegang kuasa selama setahun saja, lepas itu beliau dijatuhkan. Jasa Morsi ya? Ini boleh ditengok apa sendiri di dalam website ini. Yang pertamanya keadilan sosial, yang kedua transisi demokrasi. Yang mana pada rejim yang sebelum daripada Dr. Muhammad Hussein ini, Mesir diperintah dengan secara diktator, secara fungsi. Dan dasar dua negara ini, dasar dia terhadap rakyat Palestin, terhadap Syria dan juga terhadap dunia Islam yang lainnya. Yang keempat keselamatan dan juga menghapuskan jenayah. Jenayah turun sebanyak 53% ke 57% sepanjang tempoh Dr. Muhammad Hussein memerintah ya. Hampir lebih daripada separuh ya. Dan juga penanda aras ekonomi ya. Dan ini adalah beberapa sumbangan yang saya sempat kutip ya. Yang saya sempat gariskan. Walaupun Morsi mewarisi kerajaan yang hampir bankrupt daripada Hosni Mubarak, beliau berjaya menaikkan gaji guru dan juga pegawai kerajaan. Dan ini memang dilakukan sendiri oleh salah seorang imam yang sekarang ni dia duduk satu blok dengan saya, orang Mesir. Dia kata zaman Dr. Morsi ni, kalau dulunya di bawah paras kemiskinan zaman Hosni Mubarak, masuk saja zaman Morsi, gaji-gaji guru dinaikkan. Kira hidup senang lah sikit kan. Sekarang ni yang duduk satu blok dengan saya tu, dia dah jadi guru di sebelah sekolah agama di Jeram ni pula Kuala Selangor ke? Kan? Memang itu dia akui sendiri lah ya. Kan? Okay. Meningkatkan bilangan pelancong daripada 8.2 juta pada tahun 2016 kepada 9.2 juta kan? Memperuntukkan 100 juta pound untuk keluarga yang syahid ketika proses peralihan, ketika dalam tempoh Arab Spring tu ramai yang syahid yang terbunuh ya. Okey, membuka 593,000 peluang pekerjaan baru, menyediakan 100 juta pound untuk 500,000 ibu tunggal, menyediakan subsidi persekolahan bagi 1 juta anak orang miskin, dan juga mengawal memberi subsidi dan juga mengurus pengedaran roti dengan lebih cepat. Sebelum ni rakyat Mesir ni dia makan roti. So bila roti buat daripada apa? Gandum kan. Dan pada zaman Dr. Morsi jugalah, Dr. Morsi dia membuka ladang-ladang gandum ribuan ekar. Sebab apa? Sebab nak lawan balik, nak counter balik. Sebab daripada itu mereka tidak perlu lagi bergantung kepada gandum yang diimport
daripada Amerika. Sebab itulah Amerika masa zaman Dr. Mustin, Amerika cukup hangatilah kan, sebab dia dah mula meluaskan penanaman gandum supaya mereka boleh mewujudkan kendiri. Tak perlu lagi bergantung pada import gandum daripada Amerika . Dan juga membina 45,000 rumah mampu milik dan juga melantik orang wakil-wakil Kristian ataupun juga yang bukan berbahasa Arab ke dalam Majlis Syura. Majlis Syura ni maksudnya dalam Senat Mesir lah. Senat membebaskan tahanan awam yang dihukum oleh mahkamah tentera. Pada zaman rejim sebelumnya, ramai rakyat yang hanya kadang-kadang dilihat sebagai iltizam untuk sembahyang berjemaah di masjid pun kena tangkap. Sebab apa? Dia kata ini boleh jadi orang ikhwan muslimin sebab selalu bermain masjid dan sebagainya, rapat dianggap sebagai penyokong kepada ikhwan muslimin. So tangkap kan, penjara kan. Sedangkan dia bukan ikhwan muslimin pun cuma iltizam kena sembahyang orang tu saya di masjid. Itu saja. Mengubah perlembagaan baru yang disokong oleh 2/3 rakyat dan banyaklah lagi lah. Dan salah satunya ialah banyak juga apa orang panggil apa, sumbangan-sumbangan lain yang disampaikan ataupun kita katakan kejayaan yang dicapai sepanjang tempoh Dr. Mohamad Mursi ini menjadi presiden . Ini salah satu lagi juga yang dicemburui oleh musuh-musuh kerajaan yang memerintah secara Islami ini. Salah satunya kenapa sangat orang golongan Islam juga pro Israel mahu menggulingkan Dr. Mursi, kerana yang satunya meningkatkan produktiviti gandum kepada 60% daripada 20% sahaja. Macam saya sebut tadi lah, Amerika dalam treaty dengan dalam perjanjian dengan Amerika, Amerika kata jangan lebih daripada 20% sahaja pengeluaran gandum. Yang bagi 80% lagi kamu import daripada Amerika. Tetapi pada zaman Dr. Mursi, dia meningkatkan penanaman gandum itu kepada 60%. Yang kedua, membangunkan kenal-kenal industri seperti elektronik, senjata dan juga automobil dan juga memberikan peluang pekerjaan. Sebab asalnya selain daripada terikat dengan perjanjian untuk mengimport gandum, Mesir juga terikat dalam bantuan ketenteraan, menerima insentif ataupun bantuan ketenteraan daripada dan juga membeli senjata daripada Amerika Syarikat. So apabila diwujudkan kilang senjata sendiri, maka import senjata itu akan menurunlah dan juga ubat-ubatan. So inilah yang menyebabkan golongan yang anti-Islam dan juga pro-Israel ini mahu Dr. Mursi ini digulingkan. Memberikan kebebasan media, dan beliau adalah seorang yang hafiz kan, dan tidak, dan beliau juga dilihat sebagai seorang yang low profile sebab tidak tinggal di istana presiden dan juga menolak untuk dilindungi oleh pengawal peribadi. Dia dalam gani kan, hidup macam orang biasa, sedangkan dia presiden menyokong perjuangan Palestin. Dan pada zaman beliau juga lah pintu Rafah dibuka 24/7 pada zaman Dr. Mohamad Mursi. Dan juga beliau juga menyokong perjuangan rakyat Syria yang menuntut keadilan ataupun ingin menjatuhkan ataupun berjuang menjatuhkan rejim Bashar al-Assad. Dan semasa Dr. Mursi ini dilantik secara resmi sebagai presiden Mesir, di antara pemimpin negara Arab yang first sekali mengucapkan tahniah kepada beliau ialah Bashar al-Assad. Dan apa kata Dr. Mohamad Mursi ketika Bashar al-Assad ini mengucapkan tahniah kepada beliau kerana dilantik sebagai presiden Mesir? Dia kata, aku tidak sama sekali mahu menerima ucapan tahniah daripada orang yang tangannya berlumuran dengan darah rakyatnya sendiri. Dia terpelak dari Bashar al-Assad. Dia kata, tak payahlah bagi tahniah kan, sebab hak pun lebih kurang tu lah kalau diterjemahkan daripada bahasa Arab ke bahasa Kedahnya kan. Okay. Yang ketujuh, membebaskan pemerintahan kerajaan Mesir daripada jangkaman tentera. Sebenarnya kita tahu lebih daripada separuh daripada GDP
pendapatan negara Mesir diperuntukkan khusus untuk ketenteraan sahaja, untuk bayar gaji kepada pegawai-pegawai tentera dan juga untuk membeli senjata. So apabila naik ke Tengah Mursi, banyaklah tentera-tentera ni yang doktrinnya lagi masih lagi diselubungi oleh panggil rejim yang lama, rejim tentera. Mereka inilah yang banyak banyak yang ingin melakukan apa kudeta dan juga menentang pemerintahan Dato Muhammad Mursi, kan? Dan siapakah dalang-dalang ataupun musuh dalam selimut, kalau boleh kita katakan begitu, yang mahu Dato Muhammad Mursi ini digulingkan? Yang pertama, golongan Takarrud. Golongan Takarrud ni siapa mereka ini? Yang pertama, pemuda April 6. April 6 ni ialah golongan-golongan yang diberikan dananya oleh negara asing untuk yang anti-Islam dan juga anti-pemerintahan Islam. So mereka ini didanai oleh apa negara-negara yang jadi musuh kepada Islam ni supaya berpakat untuk menjatuhkan Dr. Muhammad Mursi, kan? Yang kedua, orang Mesir yang membesar kedua Mesir, sebenarnya di Emirates, kan? Emirates, Emirates ni negara Arab, US dan juga Ukraine, yang mana mereka ini membawa balik semangat liberal untuk mengubah Mesir, kan? Yang ketiga juga terdiri daripada gerakan-gerakan Islam yang sokol yang kata tidak menyebelahi ikhwan muslimin. Yang mana kebanyakan mereka ini adalah berfahaman sekuler, kan? Yang kedua, golongan elitis, kan? Elitis ni kebanyakannya berfahaman sekuler dan juga liberal. Golongan-golongan kita panggil apa? Orang panggil apa? Golongan-golongan yang businessman ni, elitis ni. Elitis ni, mereka ni kebanyakannya berfahaman sekuler dan liberal. Of course lah, mereka ini tidak suka kepada pemerintahan yang berbentuk Islamik yang dibawa oleh Dato' Muhammad Mursi. Yang ketiga, golongan birokrat. Yang birokrat ini maksudnya pegawai-pegawai kerajaan ataupun kita kata civil servant tadi ini. Yang mana mereka ini masih lagi, pemikiran mereka itu masih lagi berada di takut lama. Masih lagi doktrin mereka ini masih lagi dengan bersama dengan kerajaan apa Muslim Mubarak, kan? Terdiri daripada pegawai kerajaan yang sudah lama berada di comfort zone. Yang mereka ini mendapat, dan sebenarnya kita tahu mereka ini dapat rasuah yang tinggi lah di kalangan apa civil servant, dan mempunyai kedudukan yang dan juga jawatan yang tinggi di dalam kerajaan selaku pegawai kerajaan, dan juga ramai yang berada di jawatan-jawatan yang strategik, termasuklah berada di peringkat diplomatik, kan? Dan ada juga pegawai-pegawai diplomatik Mesir ketika zaman Dato' Mursi ini yang tidak menyebelahi, yang tidak menyokong kerajaan Mursi. Pada sepatutnya orang diplomatik ni dia membawa sebagai seorang negara orang yang berada di luar negara, tapi mereka ini juga tak menyokong pemerintahan Dato' Muhammad Mursi, kan? Dan juga yang paling penting, yang paling banyak sekali adalah polis, tentera dan juga pegawai-pegawai kehakiman. Hakim-hakim pun telah lama berada di bawah sistem yang anti-Islam, dan juga mereka ini tidak dapat menerima pemerintahan, cara bentuk pemerintahan atau cara pemerintahan yang baru. Okey, ini adalah kita kata kronologi ataupun secara sepintas lalu, sekilas pandang peristiwa yang membawa kepada penggulingan Dato Muhammad Mursi, ya. Okey, cerita panjangkan. Dan ini yang paling penting. Yang paling penting, segala kekacauan yang diwujudkan oleh empat kumpulan tadi telah mengakibatkan protes secara kesancar daripada penentangan ke atas pemerintahan Dato Muhammad Mursi ini. Satu protes besar-besaran telah diadakan pada 30 Jun 2013. Yang mana dikatakan sehingga berbelas juta, tetapi pakar-pakar telah menyesalkan perihal yang antara 1 hingga 2 juta saja yang dilakukan oleh golongan Takarrud. Takarrud ini maksudnya rebellion. Maksudnya mereka ini melancarkan pemberontakan ataupun penentangan ke atas pemerintahan Dato' Muhammad Mursi. Dan selepas daripada itu, 3 Julai
3 Julai 2013 Dr. Mursi digulingkan melalui kudeta oleh tentera. Siapa yang menggulingkan beliau? Menteri Pertahanan di dalam kabinet Dr. Mahathir Mursi sendiri, iaitu Jeneral Abdul Fattah Al-Sisi. Jeneral Abdul Fattah Al-Sisi ini semasa beliau dilantik, beliau adalah sebelum daripada dilantik sebagai Menteri Pertahanan, beliau adalah pengarah perisikan Mesir, dan kemudian dilantik sebagai Menteri Pertahanan Mesir, dan beliau lah yang menggulingkan Dr. Mahathir Mursi. Kononnya bagi memenuhi aspirasi golongan takarut ataupun rebellion tadi. Sebenarnya golongan rebellion ni hanya adalah golongan minoriti sahaja daripada keseluruhan rakyat Mesir. Dan majoriti rakyat Mesir ini menyokong pemerintahan Dato' Mahathir Mursi, tetapi seolah-olahnya, dan juga media yang cenderung kepada rejim lama ini juga memberikan pendapat dan juga memberikan kepada seolah-olah majoriti rakyat Mesir itu mahukan Dr. Mahathir Mursi dijatuhkan ataupun digulingkan. Selepas daripada itu, rakyat mula turun ke jalan raya untuk melakukan penentangan dan juga bantahan. Dan yang paling besar, bantahan yang paling besar adalah berpusat di Medan Rabi'ah Atul Adawiyah. Rabi'ah Adawiyah itu macam satu dataran lah. Macam kita sini, dataran yang besar kan? Dataran tegak lah, macam tu lah ya. Tapi di Mesir ni ada beberapa, ada beberapa dataran yang luas. Sebab payah dia pun ramai kan. Dan Cairo saja pun dah sama hampir dengan populasi penduduk Malaysia lah. Dia ada Medan Tahrir. Medan Tahrir ni kalau kita terjemah bahasa Melayu maksudnya dataran tegak. Tapi Medan Tahrir ni dipenuhi oleh golongan penentang Dato' Mursi. So yang golongan penyokong Dato' Mursi ni berhimpun di dataran Rabi'ah Adawiyah, juga di tengah Mesir kan, di tengah Cairo. Apa yang mereka buat? Adakah mereka melancarkan tindak balas secara kekasaran dan sebagainya? Tak. Mereka berhimpun, mereka bersolat, berpuasa, berzikir dan juga mendengar ceramah. Seruan mereka ialah berhimpun secara aman sepanjang bulan Ramadan. Dan kebetulan pada waktu itu masuk kepada bulan Ramadan. Ya. Secara pasti menuntut Mursi dikembalikan sebagai Dato' Mursi yang digulingkan tadi, dikembalikan semula sebagai Presiden Mesir yang sah. Kemudian di Rabi'ah Adawiyah ini bukan hanya dihadiri oleh ahli dan juga penyokong ikhwan muslimin, tetapi juga pendukung-pendukung yang bukan daripada ikhwan muslimin. Walaupun kita nampak Dr. Mahathir Mursi ini nampak seolah-olah macam proksi kepada ikhwan muslimin, tapi sebenarnya tidak. Kerana ada juga gerakan Islam yang bukan daripada ikhwan muslimin juga menyokong pemerintahan secara Islami. Ya. Seterusnya, pada 8 Julai, orang start berhimpun 3 Julai. Apa 3 Julai dijatuhkan, tapi selepas apa Mursi digulingkan 3 Julai, tetapi rakyat mula berhimpun di dataran Rabi'ah Adawiyah bagi menyokong Dr. Mahathir Mursi. Dan pada 8 Julai, pihak polis dan tentera membuat tindakan yang ganas dan kejam, menyerang penyokong Presiden Mursi di luar ibu pejabat pengawal Republikan. Yang mana di apa rakyat yang berhimpun di depan ibu pejabat pengawal Republikan ni ketika solat asar. Nanti saya akan tunjukkan nanti video dia. Mereka ini ditembak ketika solat asar secara rapat. Dan serangan juga dibuat sekaligus 17% di Rabi'ah Adawiyah juga serangan dibuat selepas penunjuk perasaan selesai menunaikan solat subuh, juga dengan secara tembakan ramai oleh tentera. Okay, pada 14 Ogos, pihak polis dan tentera menyerang perhimpunan aman di dataran Rabi'ah. Penembak tepat dan pasukan bersenjata menggempur orang awam yang berhimpun tanpa senjata dengan nyata dan niat. Mereka duduk dan bantah. Dan ketika ini dan lepas daripada raya adalah waktu ni kan. Masjid Rabi'ah Adawiyah dan juga khidmat mereka dibakar, dan lebih daripada 2,000 terkorban termasuklah wanita, bayi dan juga kanak-kanak yang ada di kalangan mereka ini dibakar hidup-hidup. Nanti kita saya kongsikan. Tebak, nanti saya kongsikan videonya. Dan inilah
Masjid Rabi'ah Adawiyah yang sebelah terus ini di sebelah kiri lah kan, untuk menonton kan, yang dibakar ketika mana ada ratusan orang berlindung di dalam masjid tersebut dan ada sebagainya yang mati terbakar di dalam masjid itu. Okey, ini bukan kita cerita tentang Israel serang orang Islam ni, tapi orang Islam ni serang orang Islam bakar masjid lah. Kalau yang kita tahu kan, orang Yahudi bakar Masjid Al-Aqsa kan pada 21 September. Tetapi ini diingati sebagai peristiwa, ini diingati sebagai orang Islam bakar orang Islam di dalam masjid. Okey, pada 15 Ogos pasukan keselamatan Mesir telah membersihkan dua pembunuhan di Kairo dengan jentolak. Dia sodok semua kemah semua ni. Orang yang berimpun tu gas memenuhi mata dan juga perlu hidup. Yang juga di Medan Rabi'ah Al-Adawiyah ini adalah pusat kita kata penyokong dan juga pendukung Presiden Dr. Muhammad Mursi. Dan hospital Rabi'ah Al-Adawiyah yang telah dibakar, hospital pun dibakar. Apabila sebab apabila diserang di kawasan dataran tu, orang ramai lari tempat yang mungkin orang tak serang lah kan, hospital kan, hospital tu diserang dan juga dibakar kan. Dan ini adalah gambar di dalam masjid Iman ni maksudnya still dalam kawasan di ini tak jauh daripada Medan Rabi'ah Adawiyah ni ya, dipenuhi oleh para syuhada korban pembunuhan beramai-ramai oleh kudeta. Ini gambar yang di bawah ni, gambar di dalam masjid Rabi'ah Adawiyah yang dibakar lentur kan. Dan salah satu peristiwa juga ialah kelahiran yang pertama di Medan Rabi'ah Al-Adawiyah. Bayi ini dilahirkan di Medan Rabi'ah Al-Adawiyah, tetapi akhirnya beberapa bulan selepas itu dia meninggal dunia kerana turut sama terlibat ketika proses pembantaian itu atau terjadi pembantaian di Medan Rabi'ah Al-Adawiyah itu, ibu dia juga ada di situ dan akhirnya bayi ini mati juga di Medan Rabi'ah Al-Adawiyah kan. Ini gambar-gambar penembak tepat yang ada di hospital yang disasarkan kepada civilian yang berada di bawah. Seorang penyokong demokrasi merupakan topik keledar yang ada kesan tembakan sniper. Dan respons antarabangsa, Human Rights Watch ya, salah satu NGO hak asasi manusia mengecam peristiwa pembantaian di Medan Rabi'ah Al-Adawiyah. Dan Dr. Masdi Mahdi ini orang Mitara kan, orang Malaysia juga menggesa supaya EU kan mencadang menggesa supaya negara-negara dan juga PBB dan juga EU untuk membantah tentang tindakan tentera Mesir tadi ke atas orang awam kan. Dan ini siapa? King Abdullah kan, Allahyarham Raja Abdullah Raja Saudi juga mengecam tindakan tersebut ya, mengecam tindakan tersebut. Okey. Dan selain daripada itu, masyarakat antarabangsa juga termasuklah di Malaysia mengadakan protes secara aman bagi membantah tindakan yang dilakukan oleh kerajaan kudeta di Mesir ya. Ini ada beberapa, kalau ini di Malaysia ya, beberapa himpunan aman ya. Dan ini di umat Islam yang berada di seluruh dunia. Ini gambar di Sydney, di Jepun, di Paris dan juga New York ya, di Pakistan, di Morocco, di Turki lagi aman, di Turki lagi aman ya. Dan apakah pandangan ulama terhadap peristiwa yang terjadi ini? Kata Dr. Yusof Al-Qadawi selaku pengerusi Persatuan Ulama Islam Antarabangsa ya, kata dia Asisi Bablawi ini adalah dalam kabinet yang juga penentang Dr. Mursi, Adli Mansor ni dan juga Baradi. Adli Mansor dan juga Baradi ini adalah dua tokoh yang juga bertanding
di dalam pihak air Palestin melawan Dr. Mursi, tapi dia pun kalah. Dan mereka ini juga terlibat di dalam komplot untuk menjatuhkan Presiden Dr. Mursi. Okey. Dan ini adalah pandangan salah seorang lagi daripada AJK, Persatuan Ulama Muslim Sedunia antarabangsa, yang juga mengecam apa tindakan tentera tersebut. Dan ini antara pembohongan-pembohongan media yang mengatakan bahawa Ikhwan Muslimin adalah perancang utama di dalam melancarkan, seolah-olah macam Ikhwan Muslimin ini melancarkan pemberontakan bersenjata lawan tentera, kan? Sedangkan mereka ini tidak bersenjata. Dan ini adalah lebih dari 2,500 rakyat pro demokrasi terbunuh. Sebenarnya apa yang rakyat Mesir mahukan? Mereka ini sudah lama duduk di bawah pemerintahan secara diktator. Dan tetapi apabila Dr. Mahmud Mursi ini dipilih sebagai presiden yang dipilih secara demokratik dan juga orang awam yang pertama menjadi pemerintah Mesir, maka Mesir hidup dalam keadaan yang tenteram. Tetapi masalahnya ialah ada golongan-golongan, empat golongan tadi yang tidak suka dengan pemerintahan Dr. Mahmud Mursi ini, dan juga mereka inilah yang merancang agar Dr. Mahmud Mursi ini digulingkan. Dan pembicaraan telah pun berlangsung sampai sekarang ini, dan Dr. Mahmud Mursi pun telah pun dijatuhkan hukuman mati, kan? Tapi masalahnya dijatuhkan hukuman mati, tetapi kemudian bila beberapa kali di sidang di mahkamah dibuat, makanya diturun lagi, kan? Takut rakyat merontak, takut negara Islam yang lain bantah, maka dikurangkan keturun kepada penjara seumur hidup, kan? Penjara seumur hidup. Tapi tidak dinyatakan di mana penjara, mana dia dipenjarakan, sebab takut orang akan bantah dan sebagainya, kan? Okay. Lebih 3,000 orang ditangkap, lebih 10,000 orang tercedera, dan lebih daripada 200 wartawan terbunuh. Sekali dalam video sekali maksudnya ada 7 wartawan yang terbunuh, kan? Dan hasilnya selepas Dr. Mahmud Mursi ini digulingkan, Hosni Mubarak yang asalnya dipenjarakan, dibicarakan dan juga dijabati salah kerana atas tuduhan rasuah, akhirnya dibebaskan, kan? Tetapi selepas daripada itu ada pelbagai lagi protes secara aman dan juga perempuan aman yang dilakukan oleh rakyat Mesir untuk menentang kudeta ataupun rampasan kuasa tentera ini. Dan apakah kehendak rakyat Mesir sebenarnya? Apa yang mereka mahukan sehingga mereka sanggup berada di medan peperangan ini dan juga sanggup mempertahankan diri daripada serangan tentera tadi? Apa yang mereka hendak sebenarnya? Rakyat Mesir telah bersuara melalui peti undi, bagi telah pun memilih Dr. Mahmud Mursi sebagai presiden melalui sistem pilihan raya yang very demokratik, yang mana tidak pernah ada pun sistem pilihan raya yang adil sebegitu pada zaman-zaman sebelum daripada daripada itu, kan? Mereka menuntut agar hak demokrasi yang telah dirampas dan dikembalikan legitimasi. Legitimasi ini maksudnya dikembalikan semula presiden, pemerintahan yang telah pun dipilih secara demokrasi, dan mereka tidak mengiktiraf kerajaan yang ada sekarang ini. Dan mereka menuntut supaya Dr. Mahmud Mursi dikembalikan sebagai presiden Mesir. Dan apakah yang sekarang ini pun masih lagi lah siri-siri tangkapan dan juga siri-siri pembunuhan dan juga siri-siri penculikan yang dilakukan ke atas pendukung-pendukung dan juga golongan yang pro kepada demokrasi dan juga pro kepada golongan Islam, terutamanya Ikhwan Muslimin. So, apakah yang boleh kita lakukan bagi menyokong perjuangan rakyat Mesir ini ialah, yang pertama sekali ialah berdoa dan juga sokongan moral supaya dikembalikan semula sistem demokrasi yang telah pun rakyat pilih sendiri, tetapi dihalang dengan dilakukan rampasan kuasa, membuat kenyataan media,
kita sebar luaskan sokongan kita melalui media dan juga kongsikan isu mesin ini dengan rakan taulan dan juga ahli keluarga dan juga rakan sekalian supaya orang faham daripada angle mana kita menyokong rakyat yang mesin ini. Okey, ini pun nazilah dan okey, masih okay. Dan sebelum itu, sementara bateri masih ada berbagi lagi sekarang ini. Okey, saya kongsikan video, video tentang bagaimana berlakunya peristiwa Medan Rumah tadi. Ya. Okay, tapi apa? Actually saya apa ada tinggalkan dalam laptop ni, ya. Dan mungkin kita boleh buka soalan jika ada yang berkaitan, jika ada ini yang tanya tentang isu yang kita kongsikan pada malam ini, ya. Jika ada soalan, yang selain daripada isu tu kita tanya dalam rancangan tanyalah Ustaz. Okay, cuma sebagai conclusion, conclusion kita bersama, isu Mesir ni masih lagi yang mana sekarang ni kalau kita ikut dari segi kronologinya masih lagi berentetan sehingga sekarang ni, ya, dan yang mana sebenarnya saya sebutkan tadi Dato' Wahab Mursi yang asalnya dijatuhkan hukuman mati, ya, tapi diturunkan sebab beberapa kali sidang hukuman mati, kan. Tapi sebenarnya kalau hukuman mati yang dijatuhkan oleh mahkamah di Mesir, sebelum dijatuhkan hukuman, dia kena dapatkan dahulu kebenaran atau fatwa daripada mufti besar Mesir. Boleh tak boleh jatuhkan hukuman mati ini? Kadia ni. Kemudian kalau mufti kata boleh, maka dijatuhkan hukuman mati. Kalau mufti kata tak boleh, tak jatuhkan hukuman mati. Dia mungkin akan ringankan. Dan akhirnya
prosedur mesti diringankan ilmunya ni dia supaya dalam masa yang sama juga bukan saja tak dapat kebenaran dari ilmu ti, tapi juga takut-takut negara luar akan blame lah kan, akan akan memalukan Mesir, maka ataupun memberikan tekanan kepada Mesir, maka diturunkan hukumannya kepada penjara seumur hidup. Dan di antara juga yang masih lagi dibicarakan dan juga masih lagi sedang berlaku prosedur di mahkamah, termasuklah Mursyidul Am Ikhwan Muslimi Dr. Muhammad Badin, masih lagi, dan juga puluhan, bukan puluhan, ratusan pimpinan dan juga ahli Ikhwan Muslimi masih lagi dipenjarakan dan juga masih lagi dibicarakan di mahkamah Mesir. Jadi signifikannya ialah rakyat Mesir mahukan pemerintahan yang mereka telah pun mereka pilih pada tahun 2012 di dalam pilihan raya yang bebas dan adil, dan mereka mahukan kembali orang awam yang mereka pilih iaitu Dato' Mahmud Mursi untuk kembali memerintah Mesir, dan juga bukan dan menolak pemerintahan secara diktator dan juga yang didapatkan dengan jalan rampasan kuasa, kan? Dan itulah yang yang masih lagi berlaku di Mesir. Saya tak kata saja, insyaAllah jika ada hari apa, bukan, jika ada peluang lagi pada bulan depan, insyaAllah saya akan kongsikan keadaan terbaru tentang isu dan juga bukan isu, dan juga saya ingin kongsikan juga perkongsian tentang kehidupan dan juga hal ehwal yang berkaitan dengan rakyat Palestin di Gaza. Sebelum ini saya ingin kongsikan tentang penyahudian Masjid Al-Aqsa, tapi kali ini kita nak fokuskan tentang isu-isu kemanusiaan berkaitan rakyat Palestin di Gaza, insyaAllah pada bulan depan. Aku lakukan oleh Allah, astagfirullahaladzim walaikum warahmatullahi muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan kita sama-sama tutup membaca kafaratul majlis dan surat al-Asr. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilu shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.